iuran naik, peserta BPJS kesehatan banyak yang pilih pindah kelas. Percayalah, like, subscribe, klik lonceng. Kami ucapkan terima kasih. Kenaikan iuran peserta BPJS kesehatan sempat terjadi di awal tahun 2020 sesuai dengan peraturan Presiden Perpres nomor 75 tahun 2019 terkait kenaikan iuran BPJS per 1 Januari 2020. Kemudian pada Februari 2020, Perpres nomor 75 tahun 2019 tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dan iuran peserta kembali ke nominal sebelum adanya kenaikan. Lalu menindaklanjuti putusan MA tersebut, Presiden kembali mengeluarkan perubahan kedua Peraturan Presiden Perpres nomor 75 tahun 2019 pada 5 Mei 2020 lalu yang kenaikannya per 1 Juli 2020. Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma'ruf menyebutkan dengan adanya kenaikan iuran banyak peserta yang berpindah kelas menyesuaikan dengan kemampuan. Memang ada pergeseran kelas, ada yang naik kelas dan ada yang turun. Tentu kembali ke peserta untuk menyesuaikan dengan kemampuan membayar iurannya, ungkap Iqbal kepada tribunnews.com Rabu 1 Juli 2020. Berdasarkan data yang diberikan BPJS Kesehatan dari Desember 2019 hingga Mei 2020 terdapat 2.313.658 peserta yang turun kelas dari total keseluruhan peserta mandiri BPJS Kesehatan sebanyak 30.680.572 peserta. Penurunan kelas terbanyak dari kelas 2 ke kelas 3, yakni sebanyak 1.485.319 peserta. Lalu kelas 1 ke kelas 3, 510.728 peserta. Dan dari kelas 1 ke kelas 2, 317.661 peserta. Kemudian peserta yang mengajukan kelas dari Desember 2019 hingga Mei 2020 sebanyak 163.416 peserta. Kenaikan terbanyak pada peserta kelas 3 ke kelas 2 dengan total 135.050 peserta. Lalu dari kelas 2 ke kelas 1 103.475 peserta. Dan naik dari kelas 3 ke kelas 1 paling sedikit hanya 103.475 peserta. Percayalah, like, subscribe, kami ucapkan terima kasih. Sementara itu, tarif baru peserta BPJS Kesehatan yang diterapkan per 1 Juli 2020. Kelas 3 tarif Rp25.500 dengan bantuan Rp16.500 dari pemerintah. Kelas 2 Rp100.000, kelas 1 Rp150.000. Iqbal menyebutkan mengenai kenaikan iuran BPJS Kesehatan telah menyebarkan informasi melalui SMS kepada para peserta. Kita memberikan reminder kepada peserta soal penyesuaian iuran ini lewat SMS, ucap Iqbal.